Halo guys, selamat pagi buat kalian semua. Sekarang aku ada kesempatan untuk main ke Trans Studio ya. Sekarang kita masuk dulu. Entrance pakai Face ID. Jadi langsung buka dia. Nah, kita udah mulai memasuki area Trans Studio dengan eskalator. Dan di sini ada banyak chandelier ya, lampu-lampu gantung. It's beautiful. Wow. Tembok entrance menuju ke gedung Trans Studio. Di sini banyak ada permainan lampu ya, lampu LED. Keren banget. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat di konser-konser atau di panggung-panggung, sebagai backdrop atau backgroundnya itu banyak yang main dengan permainan lampu LED seperti ini guys. Ini kayak air terjun dari bunga frangipani. Dan di bawah pun ada seperti kolam ya, ada ikan-ikan putih itu. Wow, ruangan ini ya, nggak ada pencahayaan, tapi cuman chandelier seperti ini. Wow, keren banget, amazing. Vibe-nya keren. Dan ini kaca-kaca semua guys. Kita masuk lagi. Wow, ini permainan. Ini kan kayak welcome gitu ya. Dia berbentuk kayak perempuan dalam kostum tradisional Bali. Nah ini guys, di lantai pun dibuat seperti kolam, ada ikannya. Tapi ini sebenarnya bukan kolam beneran, tapi ini lampu LED guys. Oke, kita masuk. Welcome to Trans Studio. Sebenarnya kita harus naik lagi kayaknya. Naik lagi. Harus naik lagi kita. Wow, oke. Okay. Tadi kita di lantai utama, lantai pertama. Itu adalah entrance menuju ke tempat permainan-permainan yang ada di Trans Studio ini. Nah, kita naik ke lantai satu lagi. Nah, di sini lumayan banyak permainan-permainan yang ada di Trans Studio, guys. Let's see, aku akan tunjukin sama kalian apa aja yang ada di sini. Oke. Okay? Jangan skip video aku, ikuti terus dan pantengin terus channel aku. Terima kasih. Thank you. Oke. Okay. Wah, di welcome guys. Sama beautiful girl. Silakan Pak ya. Thank you. Oke, okay, di sini ada kayak shop gitu, kayak drugstore, tapi banyak souvenir-souvenir dan snack minuman dijual di sini guys. Ini kayak di Eropa-Eropa, di pinggir-pinggiran jalan ada coffee shop. Ada bangku dengan tenda itu guys. Wah, wow, lumayan luas juga ya. Ini pertama kali aku ke dalam Trans Studio, kalau ke mallnya udah sering banget. Nah ini kayak kapal berbentuk, oh iya, kapal besar Titanic guys. Di situ keren buat foto-foto. Ini, oh ini air beneran guys. Ini bukan lampu, ini air beneran. Amazing. Di situ ada snack, food court. Bukan food court ya, food stand. Ada indoor skydiving. Mudah-mudahan aku ada kesempatan untuk skydiving. Nah ini tempat skydiving guys. I fly. Oke, let's check it out later guys. Cek kita nanti ya, apakah aku ada kesempatan untuk main itu. Di sini ada formula kart, go kart racing. Turun lagi ke sana kayaknya tempatnya. Oke. Terus di situ ada puppet master. Nah di sini ada kolam bola. Nah ini guys ada kids playground, puppet master, Ferris wheel, Frank house, illusion house,
Terus yang sebelah sini ada Action Zone, Culture Zone, Adventure Zone, Boomerang Coaster Challenge. Wow, lumayan tuh ada 8 ya, 8 permainan. Nah ini bentuk bangunan-bangunan kafe-kafe di Eropa gitu guys. Ini Puppet Master di situ. Ah ini kostum Puppet Master atau kostum pesulap ya di Eropa kayak gitu. Wah ini keren guys, Frank House. Putih-putih gitu. Very nice. Trans Studio Bali. Lagi Action Studio Bakso. Ada Studio Bakso. Studio Bakso. Oh, kafe. 20 minute show Temple Raiders show. Apa nih? Ninja course. Kursus ninja. Menarik. Ini kemana ya? Let's check it out. Grim Reaper Max Madness Road Rage. Wah, kayak gitu, Road Rage. Di sini ada Werewolf World, The Forbidden Temple, Rapid Adventures. Ini ada AMC, Fear the Walking Dead. Ah, ini yang horor-horor gitu. Kayak zombie gitu kayaknya, guys. Survival. Oh bener, zombie-zombie gitu tuh guys. Itu video atau manekin itu kemungkinannya. Apa mungkin manusia beneran? Oh manusia beneran. Itu manusia beneran yang acting menjadi zombie guys. Barusan dia balik kanan, menghadap ke belakang, menghadap ke temannya ya, ngobrol bentar gitu. Di sini ada Port Liverpool, Flying Over Indonesia, Boomerang, Coaster Challenge, Formula Kart, iFly. Oh ini yang tadi. Yang tadi udah aku tunjukin sama kalian. Stop. Stop ini. TikToker guys, ini very popular TikToker in Bali. One of the famous one. Tuge. Halo. Apa nama TikToknya, Bli? Follow Fiona Lisa underscore underscore. Fiona Lisa underscore underscore. Check it out guys. Salah satu pertunjukan yang ada dalam di dalam Trans Studio adalah Fire Dance juga guys. Check this out. Fire Dance. Thank you.
itu dia dari pertunjukan choir dance dari Trans Studio. Amazing, spektakuler. Pertunjukan budaya lagi sekarang tentang gadis Bali yang bernama Gayatri. Oke, kita saksikan bagaimana jalan ceritanya. Check it out. Baby child was born, making the little village even more lively. The young girl. Pertunjukan teater, guys. Pursue the art of self. Pertunjukan teater, musikal teater, guys, tentang gadis Bali yang bernama Gayatri. Ini terpaksa aku deketin biar suaraku bisa kedengar ya. Sekarang udah agak siang, ini sekitar jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, guys. Sudah lumayan banyak pengunjung yang datang ke sini. Tadi aku datang sama rombongan udah masih pagi ya sebenarnya, masih pagi. Tidak banyak pengunjung, tapi sekarang udah banyak sekali pengunjung. Guys, ini yang bed leather-nya itu. Kelelawar. Itu udah mau berangkat. Guys, ada beberapa, ada 4 itu ya. Oke, let's see kayak gimana itu di lempar ya. Oke. Nah, muter kayak gitu, guys. Kita tunggu di sebelah, guys. Dia akan lewat sini dia nanti. Nah, that's it. Wah, ini kosong. Nggak ada yang naik ini. Sekarang kita coba cek Werewolf World. Tapi kira-kira ngantri nggak ya? Malesnya ngantri, guys. Gelap dia. Kayak masuk terowongan gitu, guys. Nah, di sini kita ada eskalator turunnya. Eskalatornya sempit nih, cukup untuk satu orang aja turun. Ini mungkin biar teratur antrinya ya. Serem, guys. Warna-warna tembok tua dengan warna merah-merah. Lumayan. Let's check it out. Gelap. Dan ternyata antrinya panjang. Ngantri, banyak sekali antriannya. Jadi daripada wasting time, kita muter aja dulu, kita lihat game permainan yang lain, mungkin yang tidak terlalu ngantri ya. Kita keluar dulu aja, guys.
Ini ada beberapa rombongan, ada 5 orang dari anak sekolahan nih, liburan dari Bandung. Dan mereka juga gak jadi main karena harus ngantri. Hai hai. Halo semua. Halo. Dari Bandung ya? Iya. Jauh sekali main ke Bali. Dari sekolah apa? Gabut ya? Wah, wow, gabut ya. Kacamata orang mana? Dari sekolah mana? Sekolah Angkasa. Angkasa. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 11. Iya. Jurusan apa ya? Udah ada jurusan ya? Udah. IPA IPS. IPA IPS. Calon dokter, ilmuwan. Oke, liburan berapa lama di Bali? Satu minggu. Terus salah satu paketnya itu adalah akses masuk ke Trans Studio. Akses ke semua permainan ya? Iya. Wow. Very nice. Enjoy Bali? Enjoy. Pantai udah berenang? Sudah. Udah ya? Oke. Okay. Very nice. Ke Bali harus berenang. Yeah. Kalian akan masuk ke YouTube aku ya? Oke. Okay. YouTube-nya apa? Enjoy ya. IY Channel. IY Channel. Oke. Okay. Tentang IY. Indonesia Yankee. IY. IY. IY Travel. Oh iya, Travel. IY Travel. Aku sampai lupa sendiri channel gua apa ya. Udah hampir 1 bulan aku enggak konten. Udah hampir 1 bulan enggak konten. Dapat. Enggak ada sinyal ya. Oke, coba cek. Oke deh. Thank you ya. Enjoy ya liburannya. Bye. Dari Bandung, guys. Dari Bandung SMA Angkasa dari kelas IPA kelas 2. Oke. Okay. Kita explore lagi Trans Studio. Let's go. Aku lagi bikin YouTube video. Bikin YouTube video, video untuk YouTube. Gitu. Jadi belinya akan masuk ke YouTube channel aku. Guys, ini salah satu permainan yang ada di Trans Studio. Apa namanya, Beli? Namanya IMC, Fear of Walking Dead. IMC, World of Walking. Fear of Walking Dead. Fear of Walking Dead. Lihat seragamnya, guys. Kayak tentara Israel. Wah, senjatanya nih keren nih, berat nih. Wah, keren. Dan ini adalah ini ya, nembakin zombie ya? Iya, betul Pak. Jadi nanti kita di bawah menembak zombie yang ada di layar tinggi. Nanti Bapak juga beli senjata laser. Oke. Pakai kacamata 3D ya? Iya. Oh, oke. Jadi pakai senjata laser, terus ada screen 3D, pakai kacamata gitu kan, kacamata 3D. Untuk nembakin apa namanya zombie-zombie yang ada di layar. Very nice. Keren guys. Aku mau masuk tapi ngantri nih, ngantri panjang. Aku nyari permainan yang enggak terlalu ngantri dulu. Oke, okay, kita cek tempat yang lainnya. Oke, okay, beli thank you ya. Kok enggak jadi? Lagi nunggu. Ngantri ya? Iya. Ini ngantri. Akhirnya keluar dulu guys. Kita coba cek yang satu ini. Ini adalah Forbidden Temple. Ngantri juga guys. Look at that. Ngantri. Jadi ini, oh kayak gini guys. Dia naik kayak coaster ya, kayak naik kayak coaster. Arung jeram ya. Apa namanya? Arung jeram. Arung jeram, tapi bukan di sungai. Tapi santai ya. Ya santai. Gak ada resiko mual, bikin mual. Ya. Oke, cuman yang ini pun harus ngantri. Jadi ya tunggu sampai lengang dulu guys. Guys, jadi aku baru aja selesai naik permainan yang namanya Road Rage. Cuman sayangnya dia ada copyright, jadi aku nggak bisa videoin guys. Nah ini salah satu staff dari Trans Studio. Keren ya Road Rage. Sayang ada copyright gitu, aku nggak bisa videoin. Buat yang penasaran boleh datang langsung ke Trans Studio Bali. Betul guys, recommended sih, recommended banget. Jadi it's fun, kalian boleh datang ke sini. Oke, dari mana Bli? Saya dari Denpasar. Oh asli Bali ya? Belinya dari Denpasar guys. Nak Bali. Turun ke Bali guys. Oke Bli, thank you very much ya. Oke, good luck, enjoy. Itu guys, Road Rage. Jadi ya aku gak bisa nunjukin ke kalian bagaimana funnya, menariknya game Road Rage. Nah, cuman ini suasana ya.
kalau kita keluar dari arena road rage, nah kayak gini. Keren banget, kayak cage-cage gitu. Kayak di film-film Hollywood gitu, guys. Suasananya kayak di gang-gang di New York, di Amerika. Gang-gang di mana banyak gangster-gangster gitu ya. Wow. Kalau di Amerika, Eropa kan banyak tunnel-tunnel itu, guys. Jalan-jalan bawah tanah itu, guys. Nah, ini persis banget kayak gitu kalau kita lihat di film-film itu. Suasananya. Trans Studio. Fun sih. Fun. Enjoy. Oke. Aku sebenarnya nyari yang permainan yang tidak banyak yang antri, guys. Tidak banyak antrian. Jadi bisa cepat main. Karena permainan yang lain-lainnya itu adalah ngantrinya panjang sekali. Oke, kita lanjut ke areal selanjutnya, guys. Guys, ini yang Fly Bali. Kayak astronot. Kalau kalian belum terbiasa, nggak bisa kontrol, bisa nabrak kemana-mana, itu dikeluarin. Wow. Oke, guys, sampai di sini dulu liputan aku di Trans Studio. Semoga ini bisa menjadi hiburan buat kalian ataupun informasi buat kalian destinasi wisata di Bali. Selain dari destinasi alam, di sini juga ada wahana yaitu Trans Studio, guys. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye. Exit sini ya. Thank you ya. Bawah, sip. Thank you.